salam, kembali lagi bersama saya di channel AEN The Water. Okey geng, untuk video kali ni aku nak bawa korang pergi tengok salah satu lubuk koi eh. Koi farm yang terbesar jugalah, boleh dikatakan yang terbesar dekat area Johor Bahru. Dengan harga yang berpatutan, ikan padu-padu mantap-mantap dekat sini. Especially peminat ikan koi ni adalah salah satu momen bagi korang yang best lah. So sekarang ni saya berada dekat tu nama kedai dia, Kohaku Koi House. Okay, yang terletak dekat area Kempas. So peminat ikan koi yang kalau korang nak beli, boleh datang ke Kempas. Jadi saya nak review kedai ni lah, okay. Nanti kita tanya dia punya pekerja macam mana kan, keadaan dekat koi farm ni macam mana kan. Okay guys, jom kita layan video. Okay bang, mungkin abang boleh bagi tahu sedikit lah, yang depan mata saya ni, ni koi jenis apa ni? Ini jenis Hei Usuri dengan Siro Usuri bang. Wuih, nama pelik eh bang. Wow, cantik eh bang. Dia macam kala apa tiger ni? Lah. Oh, dia tiger. Tiger. Banyak kata ni tiger lah. Oh, okay, okay. Okay, kita tangkap sikit kan. Tengok lebih dekat kan. Macam mana kan tiger tu. Apa, nampak tak? Ni dia tiger koi eh bang ni. Ya. Yeah. Kala dia pun sangat strong eh kan. Okey, yang kolam kedua ni ikan koi jenis apa ni bang? Ni nama dia Susui bang. Susui? Ya. Yeah. Oh. Dia macam merah putih eh. Okey, kita tengok lebih dekat. Nampak tak geng? Kecil-kecil. Okey geng, sekarang ni saya bersama salah seorang pekerja eh. Abang kerja sini eh? Ya. Okey, mungkin abang boleh kenalkan diri tak bang? Mungkin orang kalau datang sini boleh cari abang terus. Boleh. Nama saya Budi. Kerja dekat Kohaku Koi House sini dah dekat 10 tahun lebih lah. Oh, 10 tahun? Ya. Padu, patutlah abang tahu nama-nama ikan koi dekat sini. Okey bang, mungkin abang boleh explain sedikit tak? Dah berapa lama ada apa koi farm ni dekat sini? Kedai ni buka dah 15 tahun. Oh, so mungkin kalau orang yang apa berminat ataupun nak datang beli sini kan, dia orang boleh cari dekat mana tempat ni? Alamat kita nombor 5, Jalan Banang, Taman Johor. Oh, ada nombor telefon tak bang kalau orang nak telefon ke apa? Nombor dia 019 620 2628. Okey, okey. So far jenis koi apa yang ada dekat sini bang? Kita setakat ni boleh lah, lebih lah, ada lah jenis-jenis koi tu. Berapa jenis lebih kurang ada dekat sini? Lebih kurang ada 10 jenis pun ada. 10 jenis? Yang paling murah berapa harga koi dekat sini? Paling murah kita offer biasalah tu, ada RM50 pun ada. Oh, RM50. Paling mahal? Paling mahal RM1,800. RM1,800. Dah yang RM3,000-4,000 tu dah memang habis, tak ada stok lagi lah. Oh, okey. So far dekat sini kan pernah ada ikan koi yang paling mahal berapa pernah terjual? Kita dalam Johor Bahru ni paling pernah jual RM7,500. Oh, itu koi apa ni bang? Tak, ada lagi seko. Bulan lepas tu kita jual tanco. Tanco Kohaku kita jual RM9,000. Okey. So modal perlu padu lah untuk nak belikan koi kan. Okey. Okey bang, thank you bang. Okey, sama. Okay, yang ni pun sejenis koi juga eh bang? Ya sama. Oh, ni nama dia apa? Jenis lah. Dia ni banyak jenis. Oh, ni campur lah. Campur ada Kohaku, ada Sangke, ada Showa. Oh. Cantik eh. Nampak tak geng? Okey, ni berapa bang? Macam ni jual? Ini kita jual dengan harga RM380 bang. RM380? Ya. Yeah. Ini grade dah bagus eh? Ini grade bagus lah. Oh, okey. Yang kolam sebelah ni pun ada. So, lebih kurang sama juga? Lebih kurang sama juga. Oh, tengok kan. Gemuk-gemuk eh semua. Oh, padu. Okey, dekat kolam ni pun sama eh bang? Sama-sama. Harga pun sama lah? Harga pun sama. Ini umur dia berapa bang? Lebih kurang? Ini lebih kurang umur dalam 7 bulan. 7 bulan? Haa. Okey. Ini kenapa air dia hijau bang? Ini hijau ni kita kasih dia
ikan ni untuk hari kan ada stres, kita bagi dia aktif lah. Oh, bagi dia aktif. Ni aktif letak air apa, S1 S1 eh? Betul, S1 tu. Oh, okey bang, yang depan mata saya ni ikan koi ke apa ni? Ni goldfish bang. Oh, dia goldfish. Tapi original Jepun cakap ni Tamasaba. Tamasaba. Dia punya parent yang mix dengan koi lah. Oh. Kerana dia boleh hidup dalam 4 kaki, 5 kaki lah. Kalau campur dengan koi pun okey lah. Oh, boleh tangkap satu tak bang? Boleh, boleh. Ini abang ni dia nak tunjuk yang besar punya, geng. Ha, kita tengok yang besar macam mana. Ha, spesies yang sama cuma ni lagi besar. Puh, besar weh. Puh, besar gila bang. Wow. Ni ikan goldfish campur dengan koi. Ya, yeah, parent dia campur. Oh, puh, mantap weh bang. Besar gila, first time saya tengok besar macam tu. Yang ni pun sama? Sama. Macam ni berapa bang? Ni harga ni kalau besar macam ni 1000 lebih bang. 1000 lebih eh? Kalau baby-baby tu 300. Oh, oh okay. Okay. Ni pun adalah koi yang lebih kurang sama juga eh bang? Sama juga. Ni harga ni berapa? Sama lah 300 harga lebih? Harga dia 360 bang. 360 satu ekor? Okey. Okay. Dia besar sikit lah. Yelah, besar sikit. Nampak tak geng? Saya kena beli GoPro lah baru terus masuk kamera dalam air kan, tengok. Ni abang yang power lah dekat ni, dekat sini. Dia yang guide saya. So saya happy lah. Ada orang bantu kita kan untuk reviewkan tempat dia macam mana. Okay, yang ni goldfish, apa koi, koi jenis apa ni bang? Nama dia Kikisui. Kikisui? Ya. Yeah. Oh, oh, cantik. Oh, besar-besar yang dalam ni? Boleh lah. Sedang kan? Sedang ni. Okay, nanti ada yang besar-besar geng. Nanti kita pergi tengok macam mana kan. Abang tu nak tunjuk yang besar, kita tengok macam mana nanti. Okay, yang ni dia putih eh bang? Ha, ni jenis platinum dengan cagoy bang. Platinum dengan cagoy? Ha, yang ni, yang gelap-gelap ni cagoy lah. Oh. Ni leader fish. Leader fish? Ya. Yeah. Maksudnya apa? Dia akan ke depan? Friendly, kuat makan, kuat besar. Oh, ha, kuat makan body kuat. Body paling kuat ni. Oh. Okey. Friendly. Bagus lah dia. Ha, bagus. Okey, dekat kolam ni, ni jenis apa ni bang? Ni jenis Benigoy dengan Karasio. Benigoy dengan Karasio. Ha, Karasi. Karasi. Ha. Wah, nama orang Jepun lah ni. Ni semua daripada Jepun eh bang? Ha, ya, yeah, kita all Japan ni. All Japan koi. Okey. Sini pun ada lah. Ogata Koi Farm Baby 2019. Ni baby eh bang? Ya. Yeah. Kecil-kecil lah. Kita offer lah ni. Oh, offer. RM120. Murah-murah eh kan juga. Dengan harga yang berpatutan. Dapat ikan kualiti. Macam ni RM80. Haa, tengok. Cantik semua. Lepas tu dekat sini pun ada. Haa, ni RM50. Tengok geng. Semua minta makan eh bang. Yang ni jenis apa ni bang? Ni jenis kujaku lah. Kujaku? Haa, kita offer ni. Oh, offer. Haa. Oh, baik, itu seriwan. Boleh pegang eh bang, try. Boleh, boleh. Buy two free wine. Haa. Oh. Gemuk-gemuk eh geng. Macam ni berapa harga dia bang? Harga dia RM850. RM850. So, kira macam beli 2 dapat free 1 lah. Ya. Okay. Oh, yang ni pun besar weh. Dia kata ada lagi besar. So nanti korang kena tengok video ni sampai habis kan. Kena menonton video ni sampai habis. Baru kita ada big surprise nanti. Oh, besar weh. Macam ni 1,500. Dia koi nak tengok dia cantik ke apa ke? Tengok macam mana bang? Tengok dia tu. Satu, body dia bagus. Body dia gemuk-gemuk kan. Dua, dia punya warna tu solid lah, terang lah. Oh. Tiga, dia punya corak bunga tu balance lah. Macam antara dekat sini, ni semua yang dah kualiti bagus kan? Okey lah. Okey lah. Okey geng, bukan manusia je ada hotel. Rupa-rupanya ikan koi pun ada hotel. Maksudnya, macam korang ada ikan kan dekat rumah tapi macam tengah renovate rumah ke apa kan? Tengah mencari tempat nak letak, korang boleh sewa dekat sini. Ni dah ada customer lah yang sewa. So dia tumpang dekat sini.
So ada ada harga percentage dia lah, berapa yang korang kena bayar untuk satu kolam ni kan. Tengok, dia ada perkhidmatan sewa lah. So korang boleh tumpang ikan korang letak dalam ni. Okey, dekat sini pun ada eh. Ni jual juga eh bang? Ni kita jual. Ni koi apa ni? Ini banyak jenis bang. Oh, campur dalam ni. Campur. Dia ada kohaku, tangkil, ochiba. Wah. Yama putih ogon. Wah, banyak eh. Yang ni pun dia orang ada offer sekarang. Apa besar macam ni murah weh guys. RM420 je. Besar tau. Kita tunjuk satu besar sikit kan. Sebab dekat dalam air tak nampak sangat. So abang ni dia nak tangkap seekor, dia nak tunjuk dekat kita. Ha. Nak buktikan yang besar macam mana kan. Sebenarnya sangat besar tau kan. And laju. Ha, tengok. Ha, besar macam ni weh. Kalau macam ni dia nak besar lama eh bang. Cepat dia bang. Oh ni cepat. Depan dia ni dia cepat besar. Oh cepat membesar. Okey, abang ni kata dekat sini dia banyak kawasan hotel stay. Maksudnya orang sewa tempat ni untuk jadikan sebagai hotel. Dan juga ada juga ikan menjual dekat ada sini bang. Ni Taman Sabah kita sendiri kita jual. Oh, ni beri sendiri? Tak. Oh, ni Japan lah. Japan juga. Ni kan emas lah kan bang? Bukan lah. Taman Sabah. Goldfish. Oh, goldfish. Okey, so gemuk-gemuk kan semua. Okay, kita tangkap sikit. Tengok kan. Wow. Macam ni berapa bang seekor? Ni 300. 300? Ya. Yeah. Wow. Harga boleh tahan juga eh. Ni macam tadi itulah. Ya, macam tadi tu. Oh. Ha, yang ni koi hotel. Nampak tak? Besar weh ikan dia. Ni semua dah ada owner eh. Dia orang tumpang dekat sini. Gemuk-gemuk eh semua. Wow, cantik kan. Okay, dalam ni pun ada juga koi hotel ni. Koi hotel juga. Ni koi hotel ke? Koi hotel. Maksudnya orang punya lah. So, dia orang tumpang. Tengok. Oh, gemuk-gemuk eh semua. Besar weh ikan koi. Saya pun peminat ikan koi. Tapi belum cukup wang lagi. Nanti kena buat kolam apa semua lah. Kita boleh datang sini lah beli. So dah terjah tempat dia awal-awal. Wow, tengok gemuk-gemuk eh geng. Oh, cantik. Dekat sini pun ada. Ni koi jenis apa ni bang? Ni jenis sama juga kohaku. Okey. Abang ni dia nak tangkap eh. Automatic. Oh, saya ingatkan dia tutup lampu. Rupa-rupanya automatic. Okey, dia nak tangkap lah. Ini yang saya kata koi yang besar weh geng. Korang tengok besar, sendiri eh. Bukan besar saja bang. Ini mahal juga. Mahal? Ni berapa ribu bang kalau macam ni? Ni kalau macam ni agak-agak kalau ikan baru masuk pun dalam 3,000, 5,000 lah. 3,000, 5,000 kan seekor? Okey. Dia dah tangkap dah. Yang Tiger. Tiger? Okey, kita panggil. Kita tengok baby kecil-kecil tadi kan. Ha. Besar dia jadi macam ni. Oh, cantik ni. Korang tengok color dia yang sangat strong eh, geng. Wow. Banyak orang suka. Okey, kita tangkap lagi satu. Kita tengok. Ni pun sama juga harga dia, bang. Sama. Okey, dia dah tangkap. Kita tarik naik atas. Color dia sangat strong eh, geng. Wow. Korang tengok sendiri. Besar weh. Macam ni berapa bang? Ini 65 cm bang. 65 cm? Wow, badan dia lembut eh. Wow, cantik lah. Comel weh geng. Manja eh. Sekarang abang ni dia nak bagi makan untuk ikan koi eh. Kita tengok. Tengok geng. Laju eh abang makan. Yelah. Okay. Tengok.
saya pun dah habis rakam dekat nama kedai ni apa bang? Susah saya nak sebut. Kohaku Koi House. Kohaku Koi House yang terletak dekat area keempat. So kepada anda yang sedang menonton channel ataupun peminat ikan koi, korang boleh datang sini. Dia terletak dekat area keempat. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih abang kerana abang sebagai tour guide untuk saya explain tak. Sedangkan saya pun tak tahu pasal ikan koi dekat sini kan. So saya really appreciate abang. Okay, kepada anda semua yang sedang tengok saya punya YouTube channel ni, tolong tekan button subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan. Itu saja video saya bersama Abang Handsome ni. Okay gang, bye-bye.